Divisi Humas Polri mengadakan Coffee Morning dengan pembahasan Polis Movie Festival di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan dengan diadakannya program Polis Movie Festival ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kepolisian, utamanya di era digital. Diharapkan Polis Movie Festival yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan lebih gencar dipromosikan di sosial media agar masyarakat mengetahui program ini dan dapat menampung kreativitas sineas muda di Indonesia. Saya ingin kita semua paham ada program yang namanya Polis Movie. Saya ingin agar kita semua tahu ya, konstruksi Polis Movie itu apa, goals-nya apa, prosesnya bagaimana, sehingga kita dengan semangat tidak kenal maka tidak sayang tadi kita merasa memiliki program ini. Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau sayang. Saya kira demikian, silakan waktu dan tempat sebelumnya saya berikan kepada tim ini sehingga nanti kita mungkin mulai Senin ya, sudah launching, kita publish. Semuanya dengan rasa memiliki rasa sayang bisa ikut memiliki mengamplify nanti outcome-nya polisi semakin dicintai. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.